Jadi baik berangkat maupun pulang, semuanya lancar. Juga ketika kita ke air sani, juga demikian, semuanya lancar. Nah ini semua pasti kita sadari adalah bagian dari penyertaan Tuhan. Nah sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah penyertaan Tuhan ini hanya hal-hal yang baik seperti ini? Ada sesuatu yang menyulitkan kita untuk melihat penyertaan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman hidup yang kita anggap sebagai pengalaman hidup yang tidak menguntungkan. Perjalanan kita ini bukan hanya perjalanan yang sekedar jalan mengunjungi tempat demi tempat, tetapi di situ kita diajak untuk sungguh-sungguh menikmati bentuk penyertaan Tuhan bagi kita. Kita sudah dilatih untuk olah rasa, merasakan bagaimana kira-kira Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sama dengan sikap Maria. Dia tidak cepat mengambil kesimpulan, tetapi menyimpan semuanya dalam hati untuk merasakan. Apa yang sudah dilatihkan di sini ini dalam perjalanan kita ini bisa semakin memperkuat olah rasa kita berikutnya. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan berikutnya ini, bukan lagi perjalanan hidup yang biasa, tetapi sudah diwarnai dengan olah rasa yang sudah dipertajam tadi. Semuanya diilhami oleh Roh Kudus untuk menyampaikan warta keselamatan bagi umat pilihan Tuhan. Dan Roh Kudus itu juga telah menyertai perjalanan peziaran kita yang singkat ini. Roh Kudus terus berkarya sejak awal kita berkumpul. Itu kita rasakan dari waktu ke waktu, dari devosi-devosi yang kita lakukan, dari jalan salib, rosario, adorasi ekaristi, pengajaran, meditasi, semua itu karena bimbingan penyertaan Roh Kudus. Dan ketika kita mengakhiri dan kembali kepada kehidupan kita masing-masing, kita mohon agar Roh Kudus tetap berkarya dalam diri kita masing-masing. Kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, tapi Bapa mengutus Roh Kudus menyertai gereja, menyertai setiap jiwa, setiap orang. Oleh Roh Kudus,
kita dibawa untuk senantiasa bertobat. Sekarang saatnya Anda harus pergi menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena Roh Kudus hanya bisa dilihat dari buahnya, maka hasilkanlah buah-buah pertobatan. Cek, luar biasa, mahal.